sekarang hari kedua dari rangkaian kegiatan kirab di Kabupaten Sorong Selatan. Hari kedua tentunya Kabupaten Sorong Selatan akan melakukan sosialisasi di dua titik. Yang pertama kampus Werisar dan sekolah IT Anur. Yuk ikuti keseruan kita di lokasi. Kampus Sorong Selatan bersinergi dengan kampus. Harapan kami satu, bagaimana teman-teman di kampus juga memberikan brosurnya. Dihitung ada berapa brosurnya? Ya, semua boleh kembali perhatikan berapa partai politik yang nantinya akan bertarung di pemilu tahun 2024. Enggak usah jawab. Dua orang ya, Bapak ya? Dua. Ya, yang akan bertarung di pemilu tahun 2024. Silakan angkat tangan. Berdiri, langsung berdiri.